sebenarnya pada saya orang di sini sepatutnya kena mengadakan suara pembangkang yang lebih kuat. Saya bagi tahu kepada masyarakat di Kelantan ada 45 kerusi. Nasib baik kita ada 2 kerusi menang, iaitu satu diwakili UMNO dan satu diwakili oleh Amanah. Kita memerlukan suara yang lebih. Kenapa perlu masyarakat di sini memberi sokongan kepada calon kita Barisan Nasional, orang glamournya dipanggil nama Budak Awi ataupun Mawi, kerana suara ini sebenarnya yang boleh membuat di dalam kajian negeri ini sewenang-wenang, tidak boleh sewenang-wenang untuk membuat perkara-perkara yang mungkin kita katakan kurang baik, mana dengan bajet kerajaan negeri dan sebagainya. Dan suara 3 orang inilah sebagai pembangkang kerajaan negeri Kelantan ini yang boleh membawa suara yang lebih baik lagi kepada kerajaan negeri Kelantan. Dan saya menyeru supaya masyarakat negeri kena faham bahawa kerajaan ini tidak akan berubah. Kerajaan ini memang di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Dan yang kita perlukan kemenangan saudara Mawi, Budak Awi ini, kerana dia boleh membawa suara rakyat yang sebenar. Kalau tidak, kerajaan yang sentiasa mempunyai ramai kedudukannya, maka mereka boleh membuli sebenarnya. Yang kena buli adalah rakyat. Bukannya dalam dewan itu 2 orang pembangkang yang kena buli, tetapi yang kena buli rakyat. Dia boleh buat bajet suka hati dia. Setiap hujung tahun dia boleh buat bajet suka hati dia. Rakyat bercakap, dia peduli apa. Sebab dia kuat. Tetapi bila dia tak kuat, dia akan menjadi rasa takut. Dia akan memberi satu pengajaran, kesedaran kepada masyarakat atau rakyat di negeri Kelantan ini bahawa mereka tidak boleh main-main. Mereka tak boleh main-main, tidak boleh sewenang-wenangnya membuat sesuatu tindakan. Apa perintahan kerajaan, ini rakyat, kerajaan perlu memenuhi kehendak rakyat itu. Maka suara lantang daripada saudara Mawi ini akan insya-Allah membawa satu kebaikan kepada kerajaan di Kelantan itu sendiri. Sekurang-kurangnya tidaklah datangnya suara ini daripada mereka sendiri. Tak baik sebenarnya tak ada pembangkang yang tidak kuat. Kita pun di pusat pun kita ada lebih kurang 60 lebih sekarang ni pembangkang. Itu ada salah satu suara yang kuat di dalam parlimen supaya mereka juga boleh bawa suara rakyat. Maka di negeri Kelantan ini, Waimah negeri Terengganu kosong kita. Mana suara rakyat tu tak ada. Suara pembangkang tidak, kalau tidak dia boleh mewakili kepada wakil rakyat pembangkang ini untuk diangkat suara-suara rakyat itu sendiri untuk memastikan kerajaan yang di negeri Kelantan ini berada dalam kedudukan yang tidak boleh sewenang-wenang yang mereka lakukan.